Halo sahabat Yelindo, perkenalkan nama saya Gregorius Rindiriane Eskom NT. Saya adalah Ketua Program Studi Teknik Informatika Diploma 3. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tentang Teknik Informatika Diploma 3 yang ada di STIKOM Yelindo Kupang. Berawal dari visi, diawali dari tahun 2019 untuk menjadi program studi Diploma 3 terunggul di Nusa Tenggara Timur. Ini terbukti di tahun 2020, Prodi Teknik Informatika telah berhasil meraih akreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya, visi kami di tahun 2025, program studi Teknik Informatika Diploma 3 harus unggul di tingkat nasional. Dengan pencapaian awal yang kami peroleh adalah, kami telah bergabung bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi di tahun 2020. Tujuan dari Teknik Informatika Diploma 3 bergabung dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah untuk meningkatkan SDM yang ada di program studi Teknik Informatika, pada khususnya adalah di mana para dosen atau tenaga pengajar adalah para profesional di bidangnya yang telah lulus dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berikut saya akan menyampaikan sedikit keuntungan-keuntungan yang kita dapat apabila kita kuliah di STIKOM di Yelindo Kupang, terlebih di jurusan Teknik Informatika Diploma 3. Nah, keuntungan pertama, jika kita mengikuti program studi Teknik Informatika Diploma 3, yakni kuliahnya sangat singkat, ya, kuliahnya sangat singkat, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 6 semester atau cuma 3 tahun saja, ya. Nah, yang kedua, keuntungan kedua adalah kita akan menyandang gelar Sarjana Muda Komputer atau Ahli Media Komputer atau AMD.com. Ya. Berikut keuntungan ketiga adalah sistem kuliahnya adalah sistem paket, ya, sistem paket. Artinya, semua biaya kuliah telah dikalkulasi menjadi satu, yaitu sistem paket. Mahasiswa tidak pusing-pusing memikirkan biaya SKS, biaya praktikum, dan biaya-biaya lainnya. Nah, kemudian keuntungan yang keempat adalah lulusan TD3 mampu menguasai 3 bidang keahlian sekaligus, yaitu bidang multimedia atau animasi, kemudian bidang jaringan komputer, dan bidang pemrograman website. Ya. Dari sisi biaya, ya, dari sisi biaya, biaya di Teknik Informatika Diploma 3 sangat murah, ya, sangat murah. Yakni cuma 3.500.000, ya. Itu pun bisa dibayar, dicicil selama 3 kali, ya, selama 3 kali. Bahkan bisa dicicil per bulan, ya, per bulannya itu. Ya, 3.500 itu dibagi 6 bulan sekitar 583.000, ya, per bulannya, ya. Sangat murah, biayanya sangat terjangkau, ya. Nah, itu keuntungan kita kuliah di program studi Teknik Informatika. Nah, keuntungan lain yang dapat kita peroleh yakni jika mahasiswa ingin transfer, ya, ingin transfer ke program S1, ya. Nah, sangat lebih menguntungkan, ya, sangat diuntungkan. Kenapa? Karena mata kuliah yang ada di Teknik Informatika sudah pasti akan diakui di Teknik Informatika S1, ya. Jadi hampir sebagian besar mata kuliah itu diakui di Teknik Informatika S1. Nah, dari sisi biaya otomatis sangat menguntungkan. Itu beberapa keuntungan jika adik-adik sahabat Yelindo memilih Teknik Informatika Diploma 3. Berbicara tentang sumber daya yang ada di Teknik Informatika Diploma 3 STIKOM Yelindo Kupang, untuk saat ini kita semua dosen dan tenaga pengajar di Prodi Teknik Informatika STIKOM Yelindo Kupang, semua lulusan S1, S2, bahkan sudah ada yang bergelar S3. Semua dosen dan tenaga pengajar yang ada di Teknik Informatika semuanya sudah 100% lulus sertifikasi dosen. Selain itu, semua dosen yang ada di program studi Teknik Informatika Diploma 3 semuanya sudah lulus sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Hal ini menandakan bahwa
semua dosen yang ada di Teknik Informatika Diploma 3 STIKON UIN Kupang sudah memiliki kemampuan yang mahir di bidang masing-masing. Ada yang memiliki kemampuan di bidang multimedia, ada yang memiliki kemampuan di bidang jaringan komputer, dan ada juga yang memiliki kemampuan di bidang programmer website atau pemrograman website. Rata-rata memang semua tenaga pendidik, dosen, dan tenaga pengajar lainnya yang ada di Teknik Informatika Diploma 3 selalu melayani mahasiswanya dengan penuh perasaan cinta dan memiliki kemampuan-kemampuan intelektual yang baik. Untuk itu, pesan saya yang terakhir kepada sahabat Uyilindo di mana saja berada, datang dan bergabunglah bersama kami di program studi Teknik Informatika Diploma 3 STIKOM Uyilindo Kupang, satu-satunya teknik informatika yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Mari dan bergabunglah bersama kami. Teknik Informatika Diploma 3 is the best. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.